Wabak COVID-19 telah memberi impak dan kesan serius kepada kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Di bawah program bantuan COVID-19 Sabah, golongan miskin tegar sepatutnya mendapat bantuan RM500 one-off, di mana sejumlah RM20 juta telah diperuntukkan untuk kategori ini. Manakala RM80 juta telah diperuntukkan, di mana bantuan one-off RM300 akan disalurkan kepada golongan B40 rakyat negeri Sabah. Kita sekarang kebanyakan minta bantuan melalui secara manual, kan ramai yang tidak tahu mengenai bantuan itu. So maybe orang yang berkenaan sepatutnya approach orang-orang yang masyarakat kita yang memang sudah tidak terjangkau lah. Tapi kalau memang untuk yang macam kita yang memang up to date, tiada masalah, memang boleh senang untuk minta bantuan lah. Tapi kalau orang-orang yang di kampung, memang susahlah untuk kita dapatkan bantuan. So orang yang berkenaan tu seharusnya memang kena approach lah orang-orang masyarakat kita yang jauh tu, kan? Tak dapat. So mana silap dia tu kita tidak tahu lah, kan? Tu dari kerajaan lah, kan? Untuk tahu masalah dia. Kenapa bantuan tu sudah dimohon tapi tidak dapat? Ya, kalau isu yang bantuan tak sampai itu memang ramai lah yang mengeluh, yang orang-orang kampung, kan? Kesian lah yang orang-orang kampung di pedalaman. Sedang kita yang berpendapatan ni pun ada income bulan-bulan pun rasa ada macam kesempitan juga, kan, kewangan tu. Tapi apalagi kalau yang orang-orang kampung ni pendapatan dia tu meniaga dengan yang tidak seberapa tu, kan, yang meniaga sendiri sendirian tu. Banyaklah yang mengeluh, yang ramai rata-rata yang mengeluh pasal bantuan 300 tu. Ada yang sampai, ada yang tak sampai. Tapi yang tak sampai ramai lah. Kalau yang sampai itu boleh dibilang. Tapi kan saya cek, dorang cakap, dorang bagi tahu kita ada dapat bantuan yang B40 Kerajaan Negeri Sabah. Bila saya cek status, saya lulus. Tapi tidak pernah dikreditkan. Bila saya tanya, saya WhatsApp, dorang cakap, saya tanya berapa bantuan dia, dorang cakap 500. Tapi dalam 500 tu, bila saya tanya balik selepas yang PKP, selepas Hari Raya dan selepas Hari Raya Haji, baru orang bagi tahu saya 300. Tapi sampai sekarang belum ada dapat lah. Masa saya WhatsApp dorang, saya tanya, dorang cakap 500. Pertama. Lepas itu WhatsApp balik, dorang cakap 300. Tidak tahu mana satu yang betul, 5 atau 3. Banyak orang, banyak kawan yang dapat 5. Lepas itu banyak kawan lagi cakap 3. Sebab itu bantuan COVID, kan? Bantuan B40 Kerajaan Negeri Sabah. Selain itu, RM18 juta pula diperuntukkan untuk bantuan makanan kepada penduduk kampung yang terjejas akibat wabak COVID-19. Namun, sudah banyak sebelum ini kenyataan dan bukti daripada pemohon di mana permohonan mereka tidak diluluskan, walaupun dalam sistem semakan menunjukkan permohonan mereka sedang dalam proses, tetapi sehingga hari ini tiada bantuan yang diterima. Kami ini rakyat yang memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan untuk menyalurkan bantuan-bantuan dalam segi makanan di Sabah ini atau asnya kawasan di Sepanggar ini. Yalah, kalau ada yang terima mungkin boleh dikira, tapi seperti saya, satu sen pun tidak ada yang saya terima. Sedangkan sudah diumumkan, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, kalau kita tanya barangkali keseluruhan, ayalah keseluruhan yang orang sini, barangkali pun akan cakap perkara yang sama. Jadi di mana itu bantuan? Sedangkan pengumuman sudah dikeluarkan. Nah, ini itu yang amat mengecewakan. Kalau dikira mampu atau tidak mampunya, dalam keadaan PKP yang lepas, memang semua orang tidak ada kemampuan, pergerakan sudah tiada. Orang semua perlukan itu. Harapan saya sebagai rakyat, kalau kerajaan betul-betul prihatin dan membantu kepada rakyat, salurkanlah secepat-cepatnya. Tapi sekarang saya rasa kalau rakyat di Sabah nih, khususnya di Sepanggar nih,
tidak payah bersuara. Masa pilihan raya mau dekat. Rumah kan sentiasa didatangi oleh pemimpin-pemimpin, apalagi kalau calon-calon mau bertanding. Itu kan tidak. Tapi kalau selepas itu, entah, tidak tahu mana mau cari. Itu kebiasaan lah. Majoriti rakyat Sabah berpendapat sepatutnya Ketua Menteri Datuk Seri Syafie Abdal memasukkan peruntukan tambahan untuk memberikan bantuan one-off kepada golongan sasar rakyat Sabah yang susah, memandangkan masih ramai lagi pemohon yang layak dan berada dalam keadaan miskin tegar. Malahan ada yang memberitahu telah lulus permohonan tetapi peruntukan dimaklumkan kononnya tidak mencukupi. Banyak yang mendaftar hingga angka 694 orang. Lepas itu mereka tidak mendapat bantuan. Bantuan pertama kali hanya 20 orang dan saya telah agihkan dan senarai nama ada. Dan yang di dalam orang yang mendaftar tidak mendapat bantuan. Dan selepas itu saya antar senarai nama itu di masjid. Saya cuma dilayan dengan cakap saja, tapi bantuan tidak ada. Jumlah di kampung ini mencecah hingga 1,000 lebih orang. Ya, tapi cuma yang mendaftar 690. Yang dapat bantuan? Yang mendapat bantuan cuma 20 orang. Alasan orang rejek, MPKK menurunkan bagian. MPKK yang dapat, yang bagikan. Jadi saya bagi tahu dengan mereka, saya bilang kalau MPKK, kenapa kamu suruh daftar dengan saya? Sedangkan ini saya bang, tinggal senarai nama, kamu bilang pergi rumah ketua kampung. Tapi bantuan tidak ada, jadikan. Jadi saya bilang saya antar senarai nama sama kamu, kalau mereka bertanya, saya suruh pergi masjid lah. Perasaan itu terkilan juga dengan mereka, rasa sedih. Tak boleh. Tunggu sekejap. Sebab kita sepatikan, kita ni siap ni makan. Kita siap ni makan dan apabila mereka tidak mendapat bantuan, serasa sedih dah sekali. Itu sah. Bukan sikit orang yang mendaftar. Sebut cakap. Nama tu orang bukan sikit. Itu kita ingat orang boleh makan. Bagi masyarakat Sabah, bantuan tunai yang telah dijanjikan mesti diberikan kepada mereka tanpa kompromi. Sesetengah rakyat Sabah turut mengakui sememangnya bantuan yang telah dihantar ke kampung-kampung cukup terhad. Malahan yang lebih mengecewakan, ada bantuan yang dibuat secara terpilih.